pertanian milik Bapak Peter Slaga, tepatnya di Desa Nyarungkop, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang. Kami akan berbincang-bincang tentang penggunaan pupuk NASA pada pokok durian milik Bapak Peter Slaga. Agar lebih jelas, mari kita bersama-sama kita dengarkan wawancara kami dengan Bapak Peter Slaga. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bapak sudah mengenal NASA dari siapa, Pak? Saya mengenal NASA dari Bapak Benyamin. Kurang lebih 3 bulan yang lalu. Pupuk NASA sudah digunakan pada tanaman apa saja, Pak? Sampai saat ini pupuk NASA saya sudah gunakan pada kakao, durian, dan masih ada tanaman-tanaman lain lagi. Misalnya bunga, jeruk, hanya beberapa batang begitu. Tapi yang agak banyak saya gunakan tuh pada durian dengan karet. Jadi sekarang kita berada di bawah pohon durian Bapak Peter Slaga. Bagaimana penggunaan pupuk NASA pada pokok durian ini, Pak? Awalnya durian ini sebenarnya sudah ada keluar bunga 1-2 kuntum begitu. Begitu saya lihat, hari berikutnya langsung saya kasih power 25 gram, hormonik 10 cc, dan yang lainnya TSP 1 kilo, KCL 1 kilo, urea 2 kilo. Ini pada pemupukan pertama. Mungkin nanti akan saya tambah lagi pada tahap kedua, sekitar 3 bulan sejak diberi pupuk. Ya, kemudian bagaimana cara Bapak memupukkan terhadap pokok durian ini, Pak? Cara pemupukan pada durian yang ini, saya tugalkan. Jadi setelah saya tugal keliling di bawah tajuk begitu, sekitar ujung daun, kemudian saya masukkan. Dan itu terutama pupuk kimia, kalau NASA-nya power dengan hormon, saya aduk dengan air, saya siramkan di bawah batang. Selama ini sudah dipupuk dengan NASA berapa kali, Pak? Sampai saat ini baru 1 kali. Lalu hasil pengamatan Bapak setelah menggunakan pupuk NASA, apakah ada perubahan? Waduh, perubahan sih kalau saya lihat itu luar biasa. Daun tambah hijau, terutama pada umumnya lah. Dan kemudian pada durian ini, sejak dipupuk, bunga tambah banyak, kemudian menjadi buah, dan buahnya beragam pula kalau kita lihat. Ada yang besar kurang lebih sebesar paha barangkali, dan yang terkecil sebesar ibu jari. Dari waktu bunga, saat bunga itulah, pada musim bunga ini beragam. Para pemirsa, kita bisa mengamati buah durian milik Bapak Peter Slaga yang bertingkat-tingkat, mulai dari yang sudah agak besar sampai yang masih kecil. Jadi ini yang paling besar, kemudian yang berikutnya ini, kemudian ada yang paling kecil. Ini ada buahnya, ini yang besar. Ini kelihatan besar nih di bawah. Terus ada yang kecil lagi, adiknya itu. Ini. Terus masih ada yang lainnya lagi, yang bunga juga ada yang kecil lagi. Nah, di sini yang kecil-kecil tidak begitu kelihatan karena
warnanya sama dengan daun, sehingga kami tidak bisa memilahkan dan tempatnya di tinggi, kita bisa tidak bisa mendekati. Tapi yang jelas pengaruh power yang satu pohon hanya diberi 25 gram itu sangat luar biasa, bisa mendorong buah durian ini berbuah di luar musim. Karena saat ini di musim durian tidak ada buah, tapi punya Pak Peto Seraga ini ada buah yang bertingkat-tingkat, ada yang sudah hampir masak, ada yang kecil lagi, dan ada lagi yang berbunga. Memang ini akan memberikan dampak ekonomis yang luar biasa. Dan ternyata hasilnya bisa berbuah di luar musim, dan buahnya bertingkat-tingkat. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa NASA yang lain? Pada pemirsa NASA yang lain, saya anjurkan agar gunakanlah produk NASA, terutama untuk tanaman, durian, kakao, dan sebagainya. Sebagai petani, kita perlu peningkatan hasil. Untuk meningkatkan hasil, ya jelas itu, kita harus menggunakan pupuk, terutama produk NASA. Pemirsa NASA, setelah kita melihat hasil yang telah dicapai oleh Bapak Peter Slaga pada pohon durian, maka kita akan menuju ke pokok kakaonya. Mari kita ini ada leader di Nyarungkop, yaitu Pak Binyamin. Ini penggerak NASA di Nyarungkop ini. Bagaimana Pak komentar Pak Binyamin dengan melihat pengalaman Pak Laga, Petrus Laga, yang menggunakan power dan harmonik di pohon duriannya, Pak? Setelah kita lihat bersama-sama, yang dimana menggunakan power dengan harmonik yang begitu dosisnya begitu kecil, bisa menghasilkan buah durian yang begitu banyak, dan durian ini berbuah di luar musim. Karena musim bulan-bulan Mei ini, kalau durian itu belum menghasilkan buah. Tapi setelah menggunakan power dengan harmonik, sangat luar biasa sekali. Yang dimana biasa durian montong ini berbunga tapi rontok, tapi ini setelah menggunakan power dengan harmonik, durian ini menjadi buah dan besar-besar, dan buahnya bertingkat-tingkat. Jadi saya himbau dan saya sarankan kepada mitra-mitra kita yang lain atau masyarakat-masyarakat petani khususnya di Singkawang Timur, marilah kita bersama-sama menggunakan produk-produk NASA, yang dimana produk NASA ini telah terbukti dapat meningkatkan hasil bagi petani-petani kita.